Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen Ishak Pangemanan memastikan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens dalam keadaan sehat. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu selama 5 bulan masih disandera KKB, pimpinan Egyanus Kogoya. Aparat keamanan sudah berusaha membebaskan sang pilot, namun gagal. Begitu juga dengan langkah negosiasi yang hingga kini belum membuahkan hasil. Senin kemarin, Pangdam memberikan kabar baik yang menyebutkan pilot Susi Air saat ini kondisinya baik dan sehat. Menurut Pangdam, Egyanus Kogoya menjaganya dengan baik sehingga tidak perlu khawatir. Pilot kondisinya baik saja. Kita lihat semua orang yang bagus, orang yang sehat, bajunya rapi terus, begitu. Mukanya tidak stres, hanya urusan saja, gitu ya. Hanya makannya nama urusan saja, dan tidak ada masalah. Dengan pilot ini, Egyanus pun menjalannya dengan baik. Sampai ini komentar, tidak ada masalah, ya. Tetapi tentunya harapan untuk segera supaya dia ini bisa kembali hidup dengan keluarganya, bisa bekerja seperti ini sebelumnya. Tentunya kita mengharapkan pemerintah daerah, karena ini kan bukan permasalahan yang harus kita dengan operasi militer, karena dengan adanya pilot ini kan tidak mengganggu juga kehidupan masyarakat yang terkecuali di daerah yang dimana mereka operasi di sana masyarakat takut ada tetap tembakan TNI sehingga jadi laku manusia dan manusia. Jadi kita harap manusia pun yang tadinya sudah meninggalkan daerah yang besar segera kembali Kodam Cendrawasih saat ini terus mengupayakan langkah negosiasi guna membebaskan pilot Susi Air agar segera bisa kembali ke keluarganya. Pangdam mengatakan pihaknya tetap akan mengedepankan perundingan dan cara-cara damai. Kelompok bersenjata KKB menyandera pilot Susi Air sejak 7 Februari lalu, sesaat setelah korban mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dari Duga, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan. Tapi ingin Papua merdeka ini, semua negara tidak buka mata.